namanya juga Pak Inal selaku basreknya. Karena apa? Nanti setiap perubahan itu kan harus mengacu pada proposal atau dokumen teknis. Dan kita harus membuat perubahan yang mempertanggungjawabkan kegiatan ke pemerintah sebagai pemberi dana. Nah, ada komunikasi. Nanti kalau ada apa-apa, LKM ditanya juga mengerti dengan setiap permasalahan. Mungkin waktu mungkin sepintas untuk tema atau topik pada malam hari ini, pertemuan pada malam hari ini, mungkin itu seputar laporan progres dari KSM kepada LKM. Itu tipis. Saya lihat itu untuk pelaksanaannya lancar-lancar saja. Cuman memang ada yang kurang dari 50%, juga ada yang 70%. Untuk laporan-laporan ini memang baik dalam keadaan, namun semua itu tidak mungkin full atau baik semua tidak mungkin. Seperti KSM 1, nomor 1, tidak ada kendala, yang kendala lumrah itu. Seperti sebetulnya kalau di khusus di Sumberjo, dan full time istilahnya. Cuma ini kendalanya di Tulung itu, pertama dari tanahnya kemarin, terus yang kedua, itu kelambatannya itu memang tempatnya itu sulit. Nah, di duduk itu isinya waktu tok, jadi agak berat sekali. Namun sudah ada persetujuan dari yang punya jalan dan mau diganti untuk lebih baiknya karena keadaan banyak banjirnya itu. Jadi sedikit kendalanya ya itu. Saya di KSM Bakti Jaya dari jumlah 15 sampai 20 orang. Lain toko ini gitu. Sama. Materialnya sama. Bodoh.